calon presiden Kepres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberi isyarat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP kemungkinan besar akan berada di luar pemerintahan dan tidak akan membentuk koalisi dengan kubu pemenang Pilpres tahun 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini menyatakan dengan berada di luar pemerintahan, PDIP dapat melakukan kontrol. Ganjar juga menyatakan sebagai kader, ia akan fokus pada partai yang akan segera menghadapi pilkada tahun 2024. Ganjar siap membantu kader PDIP yang akan maju sebagai calon kepala daerah. Sementara itu, PDIP hingga saat ini belum menetapkan sikap politiknya. Apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudil, PDIP akan lebih tepat menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo Gibran.